Dari OKJK ya, Tante? Iya, Dek. Ma, OKJK dateng nih! Mbak, tolong antar anak saya ke sekolah ya. Soalnya dia ada performance-nya nih. Nanti saya nyusul. Soalnya saya harus ngurus adiknya dulu yang masih bayi. Iya. Tapi, Ma, Sisil belum hafal lagunya. Nanti kalau udah ketemu sama teman-teman di sekolah gimana? Udah, nanti di motor belajar nyanyi sama Tante. Tante bisa nyanyi kan? Iya, bisa. Bisa kok Tante? Bukan, tantenya pintar nyanyi. Tapi emang Tante bisa nyanyi lagu Kasih Ibu? Yaudah, nanti telat. Ceklek nih, kalau naik pakai jack, motor apa juga harus ceklek biar aman. Ya, oke. Ya, Tante. Ya, hati-hati ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawar, dari mana kok cantik sekali? Bunda lagi sibuk nggak? Enggak. Anterin aku yuk, mau beli aset. Mau belanja-belanja ya. Dulu ya, ambil tas dulu. Udah, Bun. Ini bisa di take away kan ya? Saya mau pesen apa ya tadinya? Bentar, Mbak. Mau ngapain, Mas? Pak, ini saya mau beli makanan di restoran Bapak. Saya dari OK Food. Maaf ya, Mas. Mulai sekarang sudah tidak bisa pesan makanan lagi dengan ojek. Loh, Pak, tapi restoran ini masih ada loh. Masih terdaftar di listnya OK Food. Ya, mungkin ada kesalahan teknis. Kita sudah tidak melayani delivery dengan ojek. Oh gitu ya. Sebentar ya Pak, saya telepon pelanggan saya dulu. Halo, Bu Tari ini Seno dari OK Food. Bu, mohon maaf Bu, katanya restoran ini udah gak nerima pembelian dari ojek online. Masa gak bisa? Saya sering kok order makanan di sana lewat OK Food. Bilang sama manajernya, saya Ibu Tari, yang suka pesan steak. Iya, Bu. Pak, pelanggan saya ini katanya sering beli sirloin steak di sini, melalui ojek online. Iya, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Bu, mohon maaf katanya udah nggak bisa lagi, Bu. Aneh banget. Mana sini manajernya? Biar saya yang ngomong. Iya, sebentar ya, Bu ya. Pak, pelanggan saya mau bicara sama Bapak. Maaf ya Mas, saya sedang sibuk. Mendingan Mas keluar saja. Pak, kok gitu sih Pak nadanya Pak? Bapak tuh harusnya ramah sama pelanggan. Bu, sebentar Bu ya, nanti saya lanjutkan lagi Bu, nanti ya. Iya Bu, sebentar Bu. Pak, jangan gitu dong. Kalau misalnya Bapak menolak saya dengan baik-baik, itu mungkin beda caranya. Tapi saya masih ada restoran ini di listnya. Loh, oke. Seno. Jadi gini, tadi saya terima orderan. Gini Bu. Tadi Mas ini maksa mau pesan makanan di resto kita. Tapi saya udah bilang sama dia, udah gak bisa lagi. Kok gitu ngomongnya? Enggak, tadi gitu. Jadi gini, kenapa saya masih ada di sini? Karena restoran ini masih terdaftar di OK Food. Makanya saya beli di sini. Ya udah gini aja, kamu telepon pelanggan kamu, biar saya yang ngomong. Iya. Ya sebentar, Diva ya. Halo, Bu Tari. Iya, ini Seno dari OK Food. Sebentar, yang punya restorannya mau bicara sama Ibu langsung. Halo, Ibu. Maaf, tadi Ibu pesan apa ya? Saya pesan sirloin steak, Mbak. Oke, sirloin steaknya segera diantar. Dan satu lagi, sirloin steaknya gratis.
Bu, udah jelas kan Bu ya? Wah, makasih ya Mas. Berkat Mas Seno, saya masih tetap bisa pesan makanan di tempat itu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih ya, udah bantuin saya tadi Bu. Sama-sama. Oh iya, ini kan pas banget jam makan. Gimana kalau kita lunch bareng? Ya kalau kamu lagi nggak sibuk aja sih. Wah, gimana ya? Sebenarnya sih mau, cuma saya lagi banyak orderan. Saya juga harus nganterin orderan ini tepat waktu. Kalau nggak nanti saya bisa dikomplain sama pelanggan. Oke, maybe next time. Mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Ya udah aku balik lagi ya. Oke. Dah. Makasih ya. Ya. Nah kan ternyata gue bisa juga nggak kasih harapan palsu ke cewek. Cihuy! Kasih ibu kepada beta tak apa ya tante? Kasih ibu kepada beta tak. Teringga sepanjang masa. Oh iya bener, tante pinter. Pasti anak tante seumuran ke Sisil ya. Ya ampun. Mbak masih nungguin Seno? Iya. Ah, Seno. Kok gitu sih? Udah deh mbak, mendingan sekarang pulang aja. Kalau nungguin Seno mah aduh, pasti malam dia nyampenya. Enggak. Aku yakin kok, aku masih punya harapan. Nih, buktinya Mas Seno nge-WhatsApp aku. Mas Seno! Lama banget tahu. Nih sampai kucel nih rambut nih. Yeah. It's okay, no problem. Ya udah, sekarang anterin gadis pulang yuk. Aduh, gadis mohon maaf tadi sih mungkin masih bisa cuma dari tadi tuh enggak pernah berhenti nerima orderan jadi udah capek mau istirahat dulu ya. Mas Eno. Udah. Mendingan lo order Oke Jack aja, jadi yang nganter driver yang lainnya. Ya. Nah, sini. Eh, bro, sini dulu. Ada apaan tuh? Nih, lo anterin dia pulang ya, lo ambil aja orderannya. Mas Capnya? Enggak. Ya udah, tapi Mas Seno, kita bisa duduk dulu kan ngobrol bareng? Oh ya udah bisa. Enggak usah. Capek kan nungguin seharian, pulang. Iya, tapi besok ini ya jangan lupa jemput gadis kita jalan-jalan. Ayo pulang. Jalan-jalan ya. Iya. Dadah, see you, bye-bye. Dadah, gadis. Sini loh. Halo Pak, Pak Bagus. Ini saya sudah sampai di restoran Pak. Ya, saya akan mencoba mencari di nomor 17 ya Pak. Maaf Mas, ada yang bisa saya bantu? Mas, saya nyari tas warna coklat. Tas warna coklat. Tunggu sebentar ya, Mas. Maaf, apa tas ini yang Mas maksud? Kira-kira sih, ya, Mas. Sebentar, Mas ini siapa ya? Saya adalah Mulyadi, driver Oke Jack yang disuruh untuk mengambil tas itu. Saya nggak percaya, Mas. Coba Mas tunjukin kalau Mas itu driver Oke Jack. Baik. Tolong dikeluarin name tag-nya. Kenapa
Kenapa saya difoto-foto, Mas? Iya, ini buat barang bukti, Mas. Kalau nanti misalkan Mas ini seorang penipu, kan saya yang harus tanggung jawab. Oke. Silakan, Mas. Makasih ya, Mas. Iya.